dari bumbu dasarnya ya yang sudah jadi bubur ini berupa kelapa, beras, terus lada hitam, apalagi ya? Udah yang disangrai itu guys, terus di blender guys. Blender halus-halus boleh, yang biasa boleh. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih guys, kali ini saya mau bikin bubur pedas guys. Apa ya bubur pedas? Yuk tahu nggak bubur pedas itu apa? Ya saya beritahu ya caranya. Ini yang bahan perlu disiapkan adalah ini yang utama ini. Sebentar ini. Wah tuh. Ini kuahnya guys, buburnya guys. Ini dalam ini berupa dari apa ya? Kelapa, beras, apalagi ya Mo? Lada hitam. Terus dioseng. Setelah itu disangrai guys, atau dioseng-oseng lah bahasa jeleknya. Terus bahannya ini kangkung ya, ini kangkung dipotong-potong ini kecil. Terus ini kacang panjang, ini buluh muda guys, buluh, tau buluh gak guys? Buluh, ini namanya rebung, bahasa Jawanya bung. Nah ini sayur lotus atau kubis ungu. Terus ini kulatnya sudah dipotong-potong, kalau yang belum dipotong ini guys, kulatnya guys. Atau jamur ini guys, kalau bahasa kampungnya ini jamur guys, yang di hutan itu guys. Terus ini jagung muda atau putren. Terus ini lengkuas atau laos. Terus ini carrot atau wortel. Apalagi ini ya, kentang. Nampaknya hampir sama-sama rebung tuh, kentang ini guys. Yang ini kentang ini. Ini daun kunyit dicacah atau dicincang halus-halus, diiris tipis-tipis. Terus ini kalau di Jawa nggak ada guys nih. Ini namanya sayur midin. Katanya di Kalimantan Pontianak banyak tuh, di rawa-rawa. Ya, nah ini satu lagi bahannya daun kesum. Bahasa Jawanya apa ya? Daun ketum. Ini bahasa Jawanya nggak ada guys, ini nggak dimakan di Jawa guys. Banyak tuh di pada namanya dibuat pagar pekarangan ini guys. Hidupnya di pekarangan ini lah, bukan di rawa lah, buaya di rawa. Dan ini guys, ini daun katuk, kalau di sini daun cangkuk manis ya guys. Nanti dulu ya guys, kita lihat dulu sudah masak ke belum. Sudah mendidih tuh, sudah mulai nampak berupa bubur ya guys. Kecap ya, next. Dicuci terus lalu diaduk-aduk. Kuas keras-keras dengan jagung muda. Nanti jagungnya mas, jagungnya nanti nggak jadi. Keras-keras ini kacang ya? Belum. Ini dulu masak, setengah masak baru masukkan yang sayur. Masukkan keret dengan kentang, kita aduk lagi. Ini namanya apa guys? Bubur sekampung. Tahu nggak bubur sekampung? Ini bikinnya banyak, nanti buat sedekah, bukan buat makan sendiri guys. Atau bubur pedas guys. Maaf ini guys, bukan muria nih guys, namanya kan bulan puasa. Ini memang nggak bisa bikin sedikit.
bibit bubur si kampung memang harus bikin banyak tuh. Kalau dimakan sendiri nggak habis, nanti jadi sisanya sedekahkan. Ya bukan sisanya sih, nanti kalau ada sisa juga sedekahkan. Kita aduk lagi. Lepas itu terus sayurnya nanti menyusul ya. Bukan sayur kan ya punya tekstur kan cepat lembut. Masak jadi masuknya nanti lah belakangan. Cantik warnanya, purple orange. Itulah namanya bubur sekampung, bubur padas. Semuanya ada. Ciri khas Sambas, Kalimantan Barat. Bubur. Cantik. Iya guys. Cantik ada bumbunya. Oh iya bumbunya tadi ya guys, nih review bumbunya nih. Tadi ada chicken stock. Atau terus sari pati ayam, micin, garam sedikitnya, terus ada belacannya sedikit. Banyak kerupuk kampung tuh sih. Udah kelihatan cantik. Ini kokinya nih, ini kokinya. Jangan. Oh, ini udah jadi, guys. Bubur pedas. Ciri khas Kota Sambas. Guys, ini untuk bahan sambal ya, ada bahan taburan. Ini sambalnya ada pakai cabai rawit ya, terus bawang putih, ada sedikit cuka dengan gula, sesuai selera aja. Terus toppingnya taburan ya, bawang goreng, bawang merah, terus usu atau ikan bilis atau teri medan, juga ada ya, kacang goreng ini. Bila suka kerupuk boleh tambahkan kerupuk guys, pasti rasanya lebih mantap, maknyus. Yang penting jangan sambal setan guys, nanti sakit perut ya. Masam-masam. Masam-masam. Kenapa? Dari apa?